Thank you.
Tokersi People, ini udah jadi gearbox belakangnya. Sekarang kita akan pasang gearbox belakangnya. Ini dia yang paling terbaru dari Sakura D5 RR, yaitu gearbox belakangnya, gear diff. Terus gearnya ini udah langsung dapat yang bevel, jadi udah pakai bevel gear untuk belakangnya. Tokersi People, kita pasang sekarang. We'll be right back.